kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Macam mana ni, Aki? Bukan macam tu. Tengok Aki buat. Tada! Wah, Aki dapat ikan. Abang. Ada tak? Kecilnya. Dapat juga. Ara, ada. Dah, taruh dalam baldi. Ara. Nak ni? Ambillah. Jangan lari. Itulah, Res. Lalai. Ikan tak dapat. Kau kena sengat. Semua salah, Ra. Apa pula? Abang yang jatuh. Dah, jangan tuduh-tuduh. Benda dah jadi. Nanti Wan kau dengar, Aki kena marah. Lain kali, kalau nak buat sesuatu, mesti berjaga-jaga. Itulah orang kata, malang tak berbau. Malang tak berbau? Macam mana tu, Aki? Macam ni? Tak faham lagi? Dengar ni. Pada zaman dahulu... Malunya aku! Hansa, kau dengar tak? Kenapa ni? Oh, kancil! Hansa! Sedihnya! Aku dah tak boleh berkokong! Apa dah jadi? Macam ni! Pertandingan kokokan terbaru akan dimulakan sekarang! Di sebelah kanan saya, badannya kecil! Tapi suaranya nyaring! Ayah! Kiri pula, badannya gagah, tinggi, lapai. Ayam, wutan. Apalah? Pertandingan belum lagi. Ah!
Ya? Nak apa? Nak dengar suara? Oh, boleh. Boleh, boleh. Kecil lagi, kecil lagi. Untuk saya? Boleh, 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 boleh. Tak ada suara. Raja dah tak boleh kokok. Mana boleh? Ceritanya. Tolonglah Gancil. Angsa, aku dah berkokok seperti dulu. Huh? Tolonglah Gancil, tolonglah aku. Jom Angsa. Sedap sangat ke kau berkokok? Sedaplah. Kalau tak, aku tak jadi raja. Bila aku berkokok, semua terbangun. Itulah kau. Bongkak. Suka menunjuk-nunjuk. Betul tak, Angsa? Betul. Bongkak, 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 bongkak. Makanan pun ayam lain yang carikan. Pemalas. Dah aku raja. Mereka kenalah layan aku. Itu dulu. Sekarang, kau dah tak boleh berkokok. Padan muka. Ayam lain, semua dah tak pedulikan kau. Buat sikit angsa. Macam mana dia berkokok tadi? Kokok tu jaga suara baik-baik. Jangan belakang satu kampung. Terima kasih, Kancil. Angsa, aku takkan menunjuk lagi. Mereka pun hidup gembira. Habis. Belum lagi. Ayam pun jadi raja. Baru habis. Belum. Ayam tu tak jadi raja pun. Kenapa? Masa dalam perjalanan pulang. Hmm.
Ayam, banyak ke dapat cacing? Hei, seekor pun tak dapat. Kesian. Kau tak bosan asyik cari makanan dekat sini? Habis? Nak cari kat mana lagi? Mari ikut aku. Aku tahu kat mana nak cari makanan yang lagi sedap. Helang! Aku tak boleh terbang! Oh, betul juga. Aku hairanlah. Macam mana kau boleh terbang, Lang? Aku pun ada sayap. Tapi tak boleh terbang pun. Sebenarnya dulu, aku pun tak boleh terbang. Tapi, selepas aku jahit kepala aku dengan jarum emas, barulah aku dapat terbang. Aku nak pinjam jarum emas kau. Boleh? Huh? Lepas ni, bolehlah aku terbang tinggi. Macam kau. Tapi, aku ada satu je jarum emas. Kalau hilang... Pasal tu, kau tak perlu risau. Aku akan jaga jarum emas kau baik-baik. Bolehlah. Bolehlah. Boleh. Bolehlah. Boleh. Besok petang, aku akan ambil balik jarum emas ni. Tapi ingat, jaga baik-baik. Jangan hilangkan. Rahsia Helang rupanya. Lepas ni, bolehlah aku terbang tinggi macam Helang. Oh!
kat situ. Macam mana ni? Tak jumpa. Apa aku nak bagi tahu lang? Lang. Oh, cantiknya. Pandai kau jadi. Terima kasih. Lepas ni bolehlah kita cari makan sama-sama. Bagi balik jarum aku. Aku belum habis lagi ni. Yalah, nak terbang tinggi macam kau, kenalah jet lebih sikit. Ha, lagipun kau kan janji nak ambil petang. Oh, betul juga. Jumpa petang nanti. Fuh, selamat. Mana je rumah ni? Kat mana dia jatuh? Mana ni? Mana jarum emas ni hilang? Jarum emas aku hilang? Elang, maafkan aku lah. Aku tak sengaja. Kan aku dah beritahu kau, jangan hilangkan jarum emas aku. Kau ni memang lalai. Sampai dapat. Kalau tak jumpa, aku akan makan kau dan seluruh keturunan kau. Aduh, malangnya aku. Ayam, ayam. Memang malang. Ayam. Habis cerita. Sekarang tahu kenapa ayam asyik ke istana? Sebab nak cari jarum emas elang. Betul. Itulah dia, malang tidak berbau. Perkara buruk yang terjadi dengan tiba-tiba. Sejak hari itu, elang bermusuh dengan ayam. Dan sampai sekarang, elang sentiasa memburu ayam. Buat apa-apa pun, kena berhati-hati. Kalau tidak, jadi macam ayam, menyesal tak sudah. Dengar Aris. Sebelum buat apa-apa, fikir dulu. Jangan lalai. Kalau tak, nanti jadi ayam. Kok. Aki, ayam yang selalu kokok pagi-pagi itu raja ayam ke? Bukan. Raja ayam berkokok lagi sedap. Macam ni ya, Aki? Apa pula macam tu? Macam ni. Dahlah tu. Jangan nak jadi ayam. Tidur. Esok kita makan ayam, ya? Yeay!